Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aquafis, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya. Sobat Aquafis, di video ini kita akan membahas tentang ikan-ikan yang ada di Danau Aceh. Nah, di Aceh ini ada sekitar 17 danau. Namun, ikan yang akan kita bahas ini adalah ikan yang berada di daerah Aceh Tengah, tepatnya di Danau Laut Tawar. Nah, Sobat Aquafis, simak terus video ini. Kita akan bahas tentang keindahan Danau Laut Tawar serta ikan-ikan yang hanya ada di Danau Laut Tawar ini. Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Di sisi barat, terdapat sebuah kota kabupaten, yaitu Kota Takengon, yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Nah, suku Gayo menyebut danau ini dengan sebutan Danau Laut Tawar, yang luasnya kira-kira 5.472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3.219 km. Nah, Sobat Aquafis, ada dua jenis ikan nih, ikan endemik dari Danau Laut Tawar ini. Yang pertama ada ikan depik. Ikan depik merupakan salah satu ikan khas dari daerah Danau Laut Tawar, dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Ikan depik berbentuk kecil, memanjang, hampir menyerupai ikan teri. Biasanya pada waktu pertengahan tahun, yaitu sekitar bulan Agustus hingga pada akhir tahun, para nelayan terlihat sibuk menangkap ikan depik di pinggir Danau Laut Tawar. Ikan depik, bila musim panen telah tiba, maka akan ada perubahan cuaca berupa angin yang berhembus terasa berbeda dan agak lebih dingin, terkadang disertai hujan atau gerimis kecil. Menurut perkiraan para nelayan ikan depik, hal tersebut menandakan bahwa musim panen ikan depik telah tiba. Nelayan pun terlihat sibuk menyiapkan jaring untuk menangkap ikan depik tersebut. Nah, Sobat Aquafis, untuk ikan depik ini tidak dapat dipelihara ya. Karena di daerah Aceh Tengah, ikan depik biasanya untuk dikonsumsi. Nah, ikan depik dapat diolah menjadi berbagai masakan seperti depik goreng telur, depik balado, depik tangkap, peyek depik, depik dedah, depik pepes, dan sebagainya. Namun, yang terpenting, ikan depik ini adalah ikan yang dijadikan masakan, yaitu pengat, yang menjadi makanan khas suku Gayo yang ada di Aceh Tengah. Yang kedua, ikan kawan. Ikan kawan adalah ikan khas di Danau Laut Tawar ataupun ikan endemik yang ada di Danau Laut Tawar. Jadi ikan kawan ini tidak ada dimanapun kecuali di Danau Laut Tawar. Ikan kawan memiliki bentuk yang memanjang, hampir sama dengan ikan depik. Hanya saja ikan kawan memiliki sirip yang kekuning-kuningan, serta ekornya juga memiliki warna yang kekuning-kuningan. Ikan kawan memiliki badan yang berbeda dengan ikan depik, karena perut ikan kawan lebih besar dibandingkan dengan ikan depik. Nah, ikan kawan ini biasanya ditangkap oleh nelayan di Danau Laut Tawar untuk dijadikan menu makanan. Menu makanan khas Aceh Tengah, yaitu pengat, masakan khas suku Gayo. Namun cukup disayangkan Sobat Aquafis, ada beberapa pengamat yang menjelaskan bahwa status ikan depik
dan kawan ditinjau dari segi upaya konservasinya telah mengalami status rentan terhadap kepunahan. Bahkan, peneliti lain menyebutkan bahwa ikan depik dan kawan telah mengalami status terancam punah. Nah, sekarang tinggal keseriusan kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Apakah kita bisa berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan sumber daya ikan tersebut atau tidak? Itu semua tergantung kita semua. Nah, untuk itu, mari kita jaga kelestarian Danau Laut Tawar sebagai habitat asli ikan depik dan kawan. Karena ikan tersebut adalah maskot ataupun ikon dari Kota Takengon, Aceh Tengah. Jadi, harus kita jaga terus untuk kelestariannya ya. Nah, Sobat Aceh Aquafish, itu tadi adalah dua jenis ikan yang merupakan ikan endemik yang hanya terdapat di Danau Laut Tawar, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, untuk ikan ini tidak terdapat di daerah manapun dan di negara manapun. Nah, jadi kita harus bangga ya bahwa Indonesia punya Danau Laut Tawar yang memiliki dua jenis ikan endemik ini. Demikian video dari kami. Bila Anda suka dengan video ini, klik like, komen, serta berikan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aceh Aquafish.